Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kerajaan akan keluar kenyataan isu pampasan waris Sultan Sulu. Berita sepenuhnya. Malaysia akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat berhubung laporan mengenai arahan pembayaran pampasan bernilai kira-kira 63 bilion ringgit kepada waris Sultan Sulu yang terakhir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kenyataan bersama itu akan dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara. KLN dan Jabatan Peguam Negara akan keluarkan kenyataan bersama kemudian, katanya pada sidang akhbar di sini pada Selasa. Pada Isnin, laman web berita Spanyol La Information melaporkan bahwa penimbang tara Spanyol Gonzalo Stampa mengarahkan Malaysia membayar pampasan kepada waris Sultan Sulu itu sekurang-kurangnya Amerika Syarikat US Dollar 14.92 bilion bersamaan dengan RM 62.59 bilion. Stampa dipetik sebagai berkata, dengan tidak membayar uang pemisahan sejak tahun 2013, Malaysia telah melanggar perjanjian 1878 yang ditandatangani oleh Sultan Jamal Al-Alam Baron de Overbeck dan Alfred Den milik Syarikat British Utara Borneo. Justru katanya Malaysia kini mempunyai 3 bulan untuk membayar pampasan tersebut atau berisiko membayar faedah, melainkan anugerah tersebut dibatalkan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.